Siapa kita? Siapa kita? Oke, terima kasih sama kalian. Kalau selaku ketua DPC, tentu saya akan berbicara tentang konteksnya Partai Demokrat. Ini dulu yang saya mau ingin sampaikan kepada kita. Karena Partai Demokrat 9 tahun yang lalu dipercaya melalui kadernya SBY untuk memimpin Indonesia. Kenal SBY, Pak? Kenal Bu SBY? Nah, pasti kita kenal, karena presiden kita 5-2 periode selama 10 tahun. Tentu kita mau lihat apa hasilnya kita pilih Partai Demokrat melalui Pak SBY. Pak SBY selama 10 tahun meningkatkan pendapatan negara kita dari 700 triliun. Yang kan kenaikannya, Pak. Karena banyaknya uang dihasilkan Pak SBY selama memimpin 10 tahun, SBY membuat program yang banyak menguntungkan masyarakat. Tadi ada salah satu, BBM subsidi, BBM tidak mahal. Ada PKH, bantuan, ada raskin, ada bidik misi untuk mahasiswa yang berprestasi dikirim keluar dari sekolah. Yang namanya Pak SBY itu melahirkan namanya bukan remunerasi. Gajinya 2 kali lipat apa yang dipulih dari bukannya Pak SBY. Ada sertifikasi guru-guru yang apa yang menyamati. Sertifikasinya, meloncat tinggi macam mana si guru yang. Kita ini masyarakat ada bantuan tunai. Hanya supaya kita bisa memberikan kontribusi dan memberikan mengingat dasar-dasarnya SBY, yaitu dengan cara mencoblos Partai Demokrat pada tahun 2024 pada tanggal 14 dan Februari bulan depan. Kita sama-sama mencoblos Partai Demokrat tadi, memilih calon anggota DPR kita dari Partai Demokrat. Coblos nama siapa, Bu? Yang mungkin sempat hadir KPU, para undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, ini tidak terlalu banyak menyampaikan tentang siapa Andi Besakir Akhir, karena sudah disampaikan oleh Pak Ketua Tim. Tapi ada satu yang dilupa, perjalanan Andi Besakir Akhir sampai bisa berada di tempat ini. Andi Besakir Akhir yang sebelum menjadi caleg itu bukan siapa-siapa, belum dikenal. Tapi dengan komitmen kami di Amal Foundation sebelumnya, dengan jiwa-jiwa kami di Amal Foundation, kumpulan dari beberapa aktivis-aktivis melakukan kegiatan-kegiatan lewat yayasan, akhirnya muncullah ide-ide dari kawan-kawan untuk Pak Beko, kok masih jadi caleg bawah, kok masih caleg, Pak Boke, dia juga bisa gak? Jarang, kecuali mungkin teman-teman sekolah, tapi bisa gak tuh? Nah, kita ini butuh, jadi anggota DPR RI itu butuh suara kurang lebih satu kursi 150.000. Kenapa DPR RI? Apa Mega dan sahabat-sahabat DPRD Kota, dan Pak Ketua, Pak Rahmat, dan Pak Yamin, dan ada beberapa teman-teman yang lain. Nasabah yang komen tome ke suara aku, prepare, pasti perhatian utama adalah prepare. Kedua, bagaimana buka lapangan kerja.